Apa maksudmu cuma separuh? Cuma setengahnya, Pak. Setengah yang dari kita minta. Oh, sedama. Ini dana, bukan untuk dagang atau direnti. Saya sudah bilang, ambilkan saja dari dana revolusi. Ini sudah dari dana revolusi, Pak. Dana revolusi, jumlahnya memang besar sekali. Tapi oleh Masuk Muda Dalam sudah dibagi-bagikan sebagian. Ada juga yang dipinjamkan. Sedama, bagaimana? Dipinjamkan? Ini ada catatannya, Pak. Saya peroleh secara konfidensial dari staf Pak Yusuf Muda Dalam. Apa itu? Coba baca. 1 miliar dipinjamkan ke PT Hitako, 5 miliar ke PT Peksin, 200 juta ke PT Sumurung, 170 juta kepada Indonesian Central Agencies, 500 juta kepada Adjunct General, 21,5 miliar ke PT Bluntas, lalu untuk Mubes Tani dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia IPI. Ada lagi pinjaman tanpa jaminan